Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan cek sound lagi untuk mencoba crossover yang pernah kita rakit ya. Kemarin kita rakit ini crossovernya dan menggunakan speaker horror lagi, bos. Ini speaker horror. Kita akan selalu mengecek menggunakan speaker ini. Jadi teman-teman jangan bosan-bosan ya. Untuk miniaturan kita akan selalu cek menggunakan speaker horror. Ini crossover ya, yang bawah tidak digunakan dan kita memakai dua ini aja nih. Kalau menggunakan crossover 2W ini teman-teman minimal mempunyai power yang stereo ya. Jadi ini untuk instalasinya ada in dan out ya. Kita langsung pemasangan instalasi aja bos, caranya seperti ini ya. Ini untuk kabel ke handphone ya. Jadi kita pasang bolak-balik ya, nggak apa-apa untuk di handphonenya. Dan ini untuk out ya, out itu kita siapkan kabel seperti ini teman-teman. Ini RCA to RCA, ini beli bisa, buat bisa, ini saya buat. Nah untuk pembuatannya caranya cukup mudah sekali ya, seperti ini saya lihatkan. Ini saya buka, ini dalamnya ada 3 kabel ya, merah sama putih digabung, solder ke atas, yang hitam solder ke bawah. Cukup mudah sekali teman-teman. Ini kabelnya namanya kabel skerm ya, untuk kabel input ya. Oke, langsung kita pasang seperti ini teman-teman. Oke, merah ke merah, hitam ke putih ya, kayak gini. Dan ini langsung ke power ya. Untuk powernya harus stereo minimal ya, karena namanya 2W ya, kanan kiri ya. Kalau nggak punya power satu mono juga bisa juga teman-teman. Oke, pemasangan cukup mudah sekali seperti ini. Oke, dan ini cukup simple ya, untuk crossovernya nggak terlalu banyak tombol ya. Dan ini langsung kita hubungkan ke cas HP ya, karena 5 volt itu udah ada di belakang ya. Kita langsung pasang aja. Dan untuk instalasi speakernya itu cukup mudah teman-teman. Di bawah ini kan ada merah ya, merah ikutkan merah, putih ikutkan hitam ya. Cukup seperti itu aja. Ini speaker 8 ohm, kita main 4 ohm aja. Sama intensitasnya itu kita anggap nggak dihitung gitu ya, kita hidupkan saja teman-teman. Mari kita cek sound ya. Jadi untuk speaker yang bawah kita pakai nada subnya, jadi untuk speaker yang atas kita pakai nada mid high ya. Jadi bawah sub saya buat gitu ya, padahal speakernya kan sama kan. Tapi teman-teman kalau punya 15, atasnya 10 in, yang 15 dibikin sub, yang 10 in dibikin nada mid high. Oke, langsung aja kita akan putar musiknya ya. Ini untuk volume powernya udah mentok, kita naikkan gainnya. Ini untuk di bagian ini udah saya flatkan ya. Ini di bagian subnya aja ya, midiknya saya matikan. Ini bagian sub saja. Saya subnya akan matikan ya, untuk ini matikan, kita naikkan hacknya, kita matikan ini. Saya akan naikkan untuk subnya ya. Kain kalau kita kecilkan bisa.
semua ya. Oke teman-teman, mungkin cukup segitu saja untuk check soundnya ya. Yang penting teman-teman udah tahu fungsinya untuk crossover itu ya. Ini mencoba crossover rakitan saya sendiri ya. Ini belum ada di YouTube ya untuk tutorialnya. Dan makanya untuk video perakitannya ada di link deskripsi ya teman-teman. Oke, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.